Kita awali berita dari Surabaya. Seorang pria pengunjung Car Free Day di Jalan Raya Darmo Surabaya Minggu pagi mengamuk dan sempat berkelahi dengan petugas Satpol PP. Ia tidak terima ditangkap karena dituding mengganggu sejumlah wanita yang sedang menikmati suasana Car Free Day. Pria ini meronta-ronta saat akan ditangkap anggota Satpol PP di kawasan Car Free Day Jalan Raya Darmo Surabaya. Tak hanya meronta, pria ini juga melawan petugas Satpol PP yang hendak mengamankannya. Agar tidak mengganggu pengunjung Car Free Day lain, pria yang tidak diketahui identitasnya ini langsung digiring ke pos polisi di Taman Bungkul. Dari keterangan petugas, pria ini diketahui mengganggu sejumlah wanita yang melintas di kawasan Car Free Day. Petugas Satpol PP yang hendak bertanya justru diserang oleh pria tersebut. Ya kan saya cuma tanya dia masalahnya apa itu mengganggu kayak wawancara gitu. Dia pakai mic cuma gak bawa mic apa-apa gitu. Yang cewek-cewek gitu ditanyai. Katanya ada yang kenal itu dia memang kena mental. Ngamuk gitu. Ya ngamuk, langsung ngamuk itu. Belum diketahui pasti apa motif dari laki-laki ini mengganggu wanita dan mengamuk di arena Car Free Day. Setelah ditangkap, dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Wahyu Pratama, Surabaya. Dituding mengganggu sejumlah wanita yang sedang menikmati suasana Car Free Day. Pria ini meronta-ronta saat akan ditangkap. Satpol PP yang hendak bertanya justru diserang oleh pria tersebut. Ya kan saya cuma tanya dia masalahnya apa itu mengganggu kayak wawancara gitu. Dia pakai mic cuma gak bawa mic apa-apa gitu. Kita awali berita dari Surabaya. Seorang pria pengunjung Car Free Day di Jalan Raya Darmo Surabaya Minggu pagi mengamuk dan sempat berkelahi dengan petugas Satpol PP. Ia tidak terima ditangkap karena pria yang tidak diketahui identitasnya ini langsung digiring ke pos polisi di Taman Bungkul. Dari keterangan petugas, pria ini diketahui mengganggu sejumlah wanita yang melintas di kawasan Car Free Day. Petugas anggota Satpol PP di kawasan Car Free Day Jalan Raya Darmo Surabaya. Tak hanya meronta, pria ini juga melawan petugas Satpol PP yang hendak mengamankannya. Agar tidak mengganggu pengunjung Car Free Day lain,